Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu cara membuang angin atau cara mengatasi kalau diesel yang masuk angin. Cara yang pertama, yang di bagian pertama saya sudah jelaskan, dari sini kita buang anginnya. Tapi kalau tetap juga nggak bisa, cara yang kedua, buang anginnya dari baut boost pump atau baut injeksi. Jika dari sini tetap juga dia nggak mau hidup, kita pakai cara yang ketiga. Ini cara yang terakhir Om, final. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kunci nomor 19. Dari mana kita buang anginnya Om? Yaitu dari sini, dari baut selang nozzle. Kita buka empat tempatnya, kita buka, kita kendorkan. Ini ada dua cara Om. Cara yang pertama ialah jika kondisi aki Om masih bagus, dalam artian bisa beberapa kali setat dia nggak soa. Nah, cukup ini kita kendorkan saja, nggak perlu kita buka. Kita kendorkan semua, kita starter. Jika salah satu ada yang nyembur solar, kita kencangkan lagi. Misalkan sini nyembur solar duluan, kita kencangkan. Selanjutnya sini kita kencangkan sampai empat-empatnya nyembur solar dan kita kencangkan semua. Dan cara yang kedua, jika kondisi aki Om itu sudah tidak bagus, nah ini kita buka, buka habis, buka semua, lalu kita pompa. Sama seperti sebelumnya, dia harus ada nyembur solar atau netes solar. Nah, mana yang duluan netes solar, kita kencangkan lagi sampai empat-empatnya netes solar semua. Nah, ini cara terakhir Om, jadi saya jamin pasti mesin akan hidup jika Om memakai cara ini. Oke Om, cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.